Traveler, baru-baru ini grup musik Kasidah Nasidah Ria berhasil menjadi sorotan publik. Hal ini karena grup musik Kasidah tersebut tampil pada event Seni Akbar Dunia Dokumenta di Kassel, Jerman beberapa waktu lalu. Dilansir dari tribuntravel.com, dalam event tersebut grup musik Kasidah Nasidah Ria tampil sebagai pembuka. Hal itu diketahui dari akun Instagram @nasidahriasemarang. Video penampilan Nasidah Ria itu pun viral di media sosial dan mendapatkan banyak pujian dari warganet. Salah satunya dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @aul_abizar. Dalam unggahan itu, tampak grup musik Kasidah yang terdiri dari 11 wanita itu tampil di Jerman. Dengan kostum berwarna kuning hitam, mereka membawakan lagu Dunia Dalam Berita. Sementara di depan panggung, tampak para penonton yang mayoritas bule itu tampak menikmati penampilan Kasidah Ria. Mereka asyik berjoget dengan menikmati musik yang dibawakan. Sejak diunggah pada Minggu 19 Juni 2022, video tersebut telah ditonton lebih dari 3,3 juta kali, disukai lebih dari 349 ribu orang dan mendapatkan ribuan komentar. Selain Dunia Dalam Berita, Nasidah Ria juga membawakan lagu berjudul Perdamaian. Diketahui sebelumnya, Nasidah Ria merupakan grup musik kasidah modern dari Indonesia yang berdiri sejak tahun 1975. Sebelum di Jerman, Nasidah Ria juga beberapa kali tampil di negara-negara lain sejak puluhan tahun lalu. Seperti pada tahun 1988, Nasidah Ria tampil di Malaysia, dan tahun 1994 di Berlin, sementara tahun 1996 di Festival Heimatklänge. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!